Oke, kebetulan saya tadi menemukan ya kartu ini, sebuah kartu remi, ya isinya macam-macam tapi sepertinya sudah banyak yang hilang ya. Nanti kita coba tunjukkan satu trik sulap ya. Dan ini bukan gimmick sulap, ini kartu murni kartu warung, ya kartu Indomaret, bukan kartu yang dibuat khusus buat sulap ya. Tapi kita hari ini nih saya akan mencoba menggunakan salah satu trik sulap yang agak populer, yaitu sulap oil and water. Jadi ceritanya oli dan air itu tidak bisa bersatu. Nah, kita coba ya pilih dari salah satu kartu ini, kartu merah dan kartu hitam. Ya, ini kita butuh 4 kartu merah. Ya, dan 4 kartu hitam. Oke, ini ada kartu hitam 4 ya. Dan kita cari 4 kartu merah. Nah, ini 4 kartu merah. Kita anggap saja 4 kartu hitam ini adalah sebagai oil ya, karena warnanya hitam ya, dan 4 kartu merah ini kita anggap saja sebagai water atau air ya. Oke, ini kita singkirkan saja ya. Oke, ini 4 kartu hitam dan ini 4 kartu merah. Oke, 4 hitam, 4 merah. Kita gabungkan ya. Gabungkan hitam, merah, hitam, merah, hitam atau oil, merah atau air, dan hitam dan merah. Oke, kita satukan ya. Nah, lihat ini sudah ngacak ya. Oke, kita coba buktikan lagi ya. Ini hitam ya, merah, hitam, merah, ya hitam merah. Oke, nih lihat, oh ya, di atas hitam berarti di bawah merah ya, kita satukan ya. Di atas merah berarti jangan disatukan yang dengan yang di bawah, karena di bawah hitam, di atas aja ya. Oke, kita coba pisah nih ya. Nanti kita akan pisah sehingga menjadi ya. Oke, kita ambil 4, ini 4. Diamkan saja, kita diamkan saja. Hanya tinggal gini aja. Klik, klik, klik. Nih, ini akan berubah ya menjadi oli semua. Kita lihat ya. Tuh. Kita lihat apakah betul semuanya menjadi oli semua. Nah. Oke, sudah menjadi oli semua. Kita simpan yang ini. Kita ambil yang ini. Dan ini karena yang sebelah tadi menjadi oli semua, otomatis yang ini akan menjadi air semua atau berwarna merah. Kita lihat. 1 2 3 4. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita ulangi lagi ya. Ya. Nih, kita selang-seling lagi. Tadi ini kartu apa? Air. Ini kartu ya, diselang-seling lagi. Oke, kalau sudah selang-seling kita masukkan, kita satukan. Sudah disatukan ya. Oke, kita selang lagi. Kita bikin kelompok lagi. Oke, yang kita tunggu aja sebentar ya. Klik, klik, buka.
Nah, otomatis yang ini akan menjadi air semua. Kita lihat ya. Air, 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 air. Oke, kita simpan. Karena ini sudah menjadi air, otomatis yang ini menjadi oli semua. Kita simpan. Kita buka ya. Nah, otomatis ini akan jadi oli semua. Oke, kita lagi. Ini oli semua. Kita bikin fan lagi atau bikin kipas, ya. Bikin kipas lagi. Nah, selang-seling lagi kita masukkan. Selang-seling. Nah, karena sudah selang-seling, kita tutup. Nah. Oke. Kita buka ya. Simpan si kiri dan kanan. Oke. Kita buka yang ini. Otomatis. Nah. Jadi air. Kenapa mereka tidak bersatu? Karena kita bermain oil dan water. Kenapa? Karena oil dan water itu tidak bisa bersatu. Ya, naturally mereka akan berpisah terus.